jalur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Kembali lagi dengan saya EKHT di channel YouTube Let Fishing Mantul. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemenin oleh anak saya yang paling gendeng, Mas Boy. Gini. Nah, oke. Nah, pada kesempatan hari ini, ya toh, kita akan membahas mengenai mampu laut. Ya. Sudah pernah mampu laut belum? Belum. Belum ya. Semoga tidak pernah mampu laut ya. Nah, mampu laut atau sickness. Nah, ini biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya. Nah, biasanya kalau kita ini kan tujuannya mancing, kita cari seneng, happy, terus kita mabuk laut ataupun rekan kita mabuk laut, tentunya hal momen yang membahagiakan menjadi hal yang tidak kurang mengenakan. Jadi ada beberapa tips ya toh, supaya kita itu tidak mabuk laut, bagaimana caranya ya toh. Nah, ini dulu, ini tak cerita nih yo. Jadi mabuk laut itu yang pertama itu biasanya itu yang sering dialami adalah kondisi badan kurang fit. Nanti kurang fit, jadi badan itu nggak enak. Kesel. Terus kayak enak cupen turu. Pengen turu ya, ini itu nggak fit berarti ya toh. Nggak fit, pengen tidur, capek ya toh. Terus apalagi flu, bergesi ya toh. Nah itu mending jangan laut. Jangan memancing di saltwater, nanti malah jadi repot. Jadi memang mestinya seperti itu. Jadi harus fit, gitu. Apalagi biasanya kalau sebelum malam mancing itu biasanya malamnya itu begadang, tidak tidur, tidak istirahat. Nah, ini yang akan menyebabkan salah satunya mabuk laut. Ya, jadi kalau Mas Boy besok mancing, yo besok pagi mancing, malamnya harus tidur, yo istirahat, biar fit badannya, ya toh. Oke. Oke, mantul. Terus satu jam sebelum memancing harus dikondisikan kita sudah makan. Ya toh? Makan. Karena apa? Ketika kita perut kosong, perut kita akan berisi ikan. Makanan. Nah, iya. Kalau perut kosong nanti kalau anu berisi keisi apa? Angin. Nah itu yang menyebabkan nanti bisa mabuk atau mual akhirnya ya toh. Ini satu jam sebelum mancing harus makan. Yang kedua adalah, nah ini terkait makan juga dan minum. Jangan makan dan minum yang mengandung soda. Kalau minumannya jangan mengandung soda yang bisa menyebabkan asam lambung naik, ataupun makan makanan yang pedas yang bisa menyebabkan asam lambung naik, ya toh. Nah, terus berikutnya adalah menghindari bau-bau yang bau apa itu singarannya? Ya bau mesin, ya solar. Kalau misalnya teman-teman tidak tahan dengan bau solar, biasanya kalau di jukung ataupun yang mesinnya tertempel di atas, itu biasanya itu asapnya itu kalau mengenai kita kan timbul bau, ini ya bisa menyebabkan juga mual. Jadi usahakan untuk menghindari bau-bauan tersebut. Terus berikutnya adalah menghindari kerja mata yang ekstra berat. Nanti kita kerja mata yang berat, misalnya merakit rangkaian. Ya, rangkaian. Kalau naik kapal merakit rangkaian biasanya itu akhirnya itu goyang-goyang. Nah, ini mata ini kan capek. Ataupun main HP. Biasanya itu orang itu main HP. Main HP terus kan biasanya pacarnya itu kan apa? Gimana WA akhirnya ngomong, "Wah, enggak pulang-pulang akhirnya." Pusing misalnya, nah, bisa menyebabkan. Bisa ya. Ibu WA. Misalnya ibu WA, misalnya ya. Terus baru mau
anak ibu eh apa yo? Ibu enggak. Di sana itu ada urusan ibu eh terus di WA. Ya terus dijawab toh, bu aku mancing. Ya, itu ibu berarti lek ono di antar kau ibu berarti yo lek kau mulai yo mulai yo. Yo. Kasih tuh mancing cukur. Ya. Terus berikutnya adalah tadi ya, jadi kerja mata hindari yang berat-berat. Terus kita harus ketika yang kelima ya dok, itu usahakan kita ketika naik perahu pandangan kita luas ke depan. Boy, jadi lihat naik perahu itu lihat yang jauh, yang jauh. Jangan lihat yang benda-benda yang statis. Statis sih kayak lihat dek kapal, terus lihat yang dekat-dekat ya, lihat apa yang dekat-dekat. Jadi pandangan yang luas ini bisa mengurangi mata kita bekerja yang ekstra. Iya. Mata kita itu akan mensirkulasi otak sehingga otak menjadi rileks dan berimbang antara laporan otak dan laporan ke mata yang disampaikan ke otak itu berimbang sehingga tidak menyebabkan pusing. Terus? Mual, iya kan? Terus mensugesti, ngerti sugesti. Jadi kalau mancing itu gini, aku nanti tidak mampu, aku nanti tidak mampu. Itu namanya mensugesti. Iya. Dan nanti kalau kita mau mancing akhirnya apa? Kepikiran mampu akhirnya mampu juga. Jadi tidak boleh, ya Mas Boy. Ya. Jadi kalau mancing tidak mampu, iya toh. Akhirnya tidak mampu. Jadi mensugesti diri kita supaya kita tidak mampu, iya toh. Yang berikutnya adalah makan permen jahe yang hangat-hangat, ya toh. Jahe. Enggak apa-apa. Jangan, teh kopi pun jangan. Mending itu apa? Jahe hangat, tapi perutnya hangat. Jadi enggak perutnya enggak mual hangat. Enggak permen jahe isi kelas. Oh, bisa permen niku. Permen apa? Permen buat napas biar segar. Oh, iya. Apa-apa benar enak ya. Itu buat untuk anti mabuk. Nah, terus berikutnya adalah itu. Tadi mabuk. Nah, ini adalah ini biasanya. Nah, ini di belakang telinga ini. Nah, yang pemirsa ini belakang telinga ini adalah tempatnya saraf-saraf otak. Nah, ini kalau itu loh. Iya, di sini. Di saraf-saraf ini ya. Saraf-saraf ini, nah ini ya, ini adalah biar dilihat pemirsa, sana. Nah, kamu, nah ini di sini nih dikasih anu ya, koyo atau fresh care apa yang hangat-hangat, ya toh. Terus dikasih bau-bauan yang segar biar bau-bau yang rileks itu menyebabkan kita fresh. Terus ini hangat, ini biasanya juga bisa mengurangi mual ataupun pusing, ya toh. Nah, ada lagi yaitu ini menempel. Nah, si mata kole. Nah, di sini itu kan ada pusar. Nah, ini biasanya ditempel oleh koyo atau sarampas biar hangat. Karena ini kan pusar sumbernya angin, ya toh. Tempel. Jadi bisa untuk mengurangi kembung, ya toh. Nah, itu. Jadi itu, dan mungkin bisa juga teman-teman yang ya di sini banyak sekali obat-obat anti mabuk, tapi ada yang namanya stugeron itu bagus. Terus ada Dramamin, ya toh. Terus ada lagi untuk mencegah mual bisa menggunakan Promax ataupun bedrek untuk pusingnya, Promax untuk mualnya bisa. Nah, saya sarankan jangan kita berusaha untuk mengurangi pemakaian obat-obatan, karena nanti ketika kita mancing itu enggak kita mancing, tambah kita hawanya ngantuk. Ya itu kan obat mabuk itu kan obat untuk ngantuk ya, bukan ngantuk tidur. Jadi nanti enggak jadi mancing, tidur di atas kapal. Jadi yang tujuannya kita happy, senang, akhirnya cuma tidur toh, ya toh. Dan tolong, ini ada mitos yang mengatakan bahwasanya kalau biar tidak mabuk laut, cuci muka atau minum air laut itu malah menjerumuskan ya.
Jadi itu buat gitu. Sebagian ada yang percaya, tapi saya sarankan jangan. Kalau kita cuci muka ya banyu air segar itu ya biar muka kita segar. Mungkin itu ya toh liputan kita mengenai bagaimana kita mengatasi sickness atau mabuk laut. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan senantiasa nyalakan lonceng notifikasi, di share dan saya akhiri, selamat malam dan salam live fishing. Mantul!